Yes, DJ. Jadi ceritanya lah gini ya. Event pertama saya ini ya. Ya, semoga sukses. Sudah siap, siap tok. Kak bontot belas. Ini rata kuatai. Enak kopi harus kopi hitam ya bos. Bos, ambil papa ya. Lurus guys. Lole, lapo.
guyon ta apean? Bisa yo. Soalnya buktinya. Los. Hantarno wis. Jangkrik, buri, rame. Oke guys, jalurnya melewati ladang-ladang dan naik turun. Lumayan ekstrim buat cewek-cewek guys. Ini kita mau mulai rute ngaspal. Jadi bervariasi guys. Ada tanah, ada batu. Ini jalurnya ngaspal. Balap buka mundur.
saya kadang ketik semangat ngancam lagi nantang nanti tak turutin masih gak boleh seperti itu gak apa-apa sih mamai cek berarti agendakan lah saya ini langsung lah weh agendakan minggu ngarep diundang wong ngetri lalu berapi juru deh is dilihat no Nepal Van Java. Metambet. Waduh, waduh. Jadi. Oke guys, sudah melewati sawah-sawah dan kebun tebu. Jalurnya enak. Landai. Saya tiba-tiba membayangkan Indomie AC pedot. Halo guys, cek rute hari ini ada sebuah insiden. Sepedanya Mbak Semar dalam kondisi tidak sehat. Bagaimana kondisinya ini Pak? Dan cari ini manjale kerusuhan padahal pedanya ini wae rusak. Ternyata pedara atau digawe melok ayo nang mancal. Guys, ternyata pembohongan publik Mas Semar. Jarene kerusuhan. Nemen anjane sepeda wis pecah. Anjir, kok gede aku. Yo nyadari lah Pak anjing sepeda bekas Pak. Yo. Kalau bisa itu rutin servis ya. Rutin servis. Minimal sebulan sekali lah kayak sepeda yeah. Motor. Banyak kita di Triple M punya 2 mekanik. Selamat dan mekanik ada apes itu. Jadi tenang Triple M. Ya guys, cek rute hari ini memang ada sedikit kendala. Bagaimana menyikapi dengan kendala-kendala seperti ini Mas Antan? Ini ada kendala lakernya kocak ini, tapi mau diperbaiki masih dicek dulu. Bisa apa enggak ini? Ikut setelah memperbaiki lah. Berhenti dulu sampai kumpul-kumpul sama teman-teman. Enggak perlu
lanjut terus jalan sendiri. Kita evakuasi dulu lah ya. Evakuasi. Okay. Itu namanya teman. Siap, siap. Sahabat teman itu seperti itu. AC pedot kayak senar. Iki terlalu anu Mas. Terlalu rusuh. Yo terlalu yo nafsune gede. Tapi lek podol ngene iki Andre yo gak ono penggaweane ta. Untung ada mekaniknya. Jadi bisalah sedikit-sedikit Mas. Aku iki sepurane yo, aku lek mbenakno pedak ini sepura gak iso, tapi lek ece-ece aku sing iso ngene. Ono tambahan-tambahan. Solusi ngono. Solusi. Solusi niku didol dikono sing anyar. Oh, solusine ngono ta. Lek gak ngono dilasi titik-titik biyen dilokno. Dipuri apane wong wis koyo ngono. Koyo sing genteni yo. Yo kebacut yo. Aduh. Ini gak era mentolo, guys. Oke, mungkin dengan kejadian insiden seperti ini Mbak Semar bisa mengganti sepedanya yang lebih. Oke. Oke, kita standby dulu rehat-rehat dan kita lanjut di rest area. Bye bye. Kita lapar. Hah? Kita lapar. Ya. Akan gelap sono, ndang kata. Kita akan. Ibu cukup orang kok. Karen di ne mana. Eh, tadi kok ya lo kayak gini. Kita akan laksau. Gimana ya? Pak Geger selamat. Gue mau selamat. Mulai, bisa tes kaki dewa rek. Antos. Minggir jauh. Jamput. Terus ini jalan.
sama Din, 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 Mbak Ki. Lumayan tahu ban. Oke guys, kita sudah sampai di rest area Sumber Kajaran. Letaknya di daerah Sukuanyar guys. Nah, tempatnya jernih dan airnya masih ori karena ini memang sumber, itu Sumber Kajaran. Gimana mas? Tadi sampean koyo lemes mas, terus ya apa ceritanya mas? Tiba no aku mang mumet nyangka no kating gerges koyo ngomong pak. Terus tiba no kaliren. Yo untung aja warungnya cedek. Amin. Sing, alhamdulillah yo. Sing bandari yo cedek. Iya. Oke guys, kita rehat dulu di Sumber Kajaran dan mungkin ada makan-makan lagi setelah 5 menit tadi makan. Oke. Sampai di sini dulu, jumpa kita dengan Mancal Mania Malang. Bye bye.